Kami dari Grup Kuliner Nusantara. Grup Kuliner Nusantara. Grup Kuliner Nusantara. Mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan. Mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan. Republik Indonesia. Republik Indonesia. Ke 76 tahun. Kami food vlogger akan terus membantu. Kami food vlogger akan terus membantu. Kami food vlogger akan terus membantu. Perjuangan para pelaku usaha kuliner. Perjuangan para pelaku usaha kuliner. Perjuangan para pelaku usaha kuliner. Mari bangkit bersama. Salam sukses dan semangat. Salam sukses dan semangat. Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Balik lagi ke channel Puji Sisilia. Yes, kali ini edisi kemerdekaan teman-teman. Happy Independence Day buat Indonesia ya. Tetap maju dan merdeka. Di video kita kali ini teman-teman, karena untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia. Yang ke berapa coba? Ayo. Ayo. Hitung dulu. Kita pesen apa nih? Pizza Indonesia Merdeka. Yeah. Jadi teman-teman, di Pizza Hut ini dia ini ya mengeluarkan apa menu seasonal gitu. Khusus untuk kemerdekaan, yaitu pizza merah putih. So, teman-teman pastikan nonton video kita sampai habis. Untuk yang pertama kali mampir, sebelum lanjut nonton videonya, subscribe dulu. Stay tuned. Stay tuned. Teman-teman. Merah dan putih. Bubu mau pilih yang sesuai ini ya. Sesuai custom ya. Karena kita juga sengaja nih. Yang putih. Berarti Sisil yang merah ya? Iya, gue okay. Ngambil yang merah, Bubu ngambil yang putih, nanti gantian ya. Oke. Okay. Oke, Sisil dulu deh. Barengan. Barengan. Ya. Wow. Udah hand sanitizer kok, teman-teman. Udah. Nih, teman-teman. Jadi kalau di pizza merah sama pizza putih. Kalau yang pizza merah teman-teman, dia tuh isinya sosis sapi, burger sapi, beef bit dan keju mozzarella. Kalau pizza putih, yang ini nih teman-teman, isinya keju mozzarella, keju parmesan dan saus keju putih. Jadi basically ini isinya keju semua. Iya, keju mozzarella ini ya. Cobain yuk. Gimana sih? Kalau punya gue nih isinya, maksudnya rasanya bener-bener keju. Keju ya? Enak sih, gue suka rasa keju semua. Ntar Buhu ini ya, nyobain yang punya gue ya. Gue pikir tuh gede banget gitu ya. Jadi kita makan di mobil tuh gak bisa ya tadi ya. Tapi gak taunya ya cukup lah. Seukuran gede lah kayaknya. Kayaknya seukuran 40-30 ya. Dan dia tuh ada berapa potong? 24 potong. Bisa sih buat sharing lah, men. Dan harganya terjangkau teman-teman. Terus harganya, dia satu kotaknya Rp109.000 dan sama ongkirnya dan pajak tag jadi Rp125.000 untuk pizza ukuran 30-40 sih, oke banget. Jadi kita pesennya langsung di PhD ya, di PhD-nya melalui aplikasi. Dan ini tuh hanya di Agustus ya, spesial di Agustus. Iya. Gua mau nyobain yang putihnya. Puji. Gua cobain yang merah. Dan kita kan pesannya pakai PHD ya. Tadi nyampe jam berapa? Dua tadi pesannya pagi. Enggak, dia bisa. Kita mau diantar jam berapa? Bisa di-schedule teman-teman. Kita tadi minta diantar jam 11 ya. Jam 11. Dan ini sekarang udah 12:30 dan menurut gua masih lembut ya. Maksud gua pizza kan enaknya anget ya. Tapi masih lembut ya? Iya. Iya enggak? Masih lembut. Enggak keras gitu. Masih anget juga tadi waktu kita bawa teman-teman. Dan gue minta dianterin jam 11, dia tuh nyampe itu nggak ada jam 11:30, udah 30 menit nggak ada deh dia nyampe. Berarti kalau pakai aplikasi tuh kita bisa pesan pagi-pagi? Enggak. Oh dia 24 hour gitu?
24 jam? Semalam nggak bisa. Sampai karena ini cuma di bulan Agustus aja ya. Untuk kedepannya mungkin nggak ada lagi ya. Makanya teman-teman harus coba. Kabu nggak ada. Nah teman-teman, karena gue pesenin langsung di aplikasi dari Pizza Hut-nya, jadi harganya tuh harga normal net ya, Rp109.000. Kalau kalian pesennya pakai Grab Food atau kalau apa GoFood gue nggak tahu, tapi yang gue cek tadi pakai Grab Food itu harganya Rp119.000, itu belum sama ongkir dan tax ya. Oke teman-teman, kita udah selesai makannya dan saatnya kita balik ke kantor lagi. Terima kasih yang udah nonton video kita dari awal hingga akhir. Kita mau ngucapin Indonesia cepet, cepet pulih. Terus support channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ting! Thanks for watching. Bye-bye.